kamu lagi cari Jeep. Kita ready satu unit Jeep Wrangler JK Sport 2013. Walaupun second, tapi kualitasnya masih top banget. Gimana tuh topnya? Yuk kita cek selengkapnya. Ya, Jeep JK 2013 ini warnanya biru dongker alias navy. Secara bodi itu keseluruhan masih mulus banget. Kita lihat di depan itu dia juga udah ada penambahan nih di bagian headlamp, udah diganti dengan yang LED projector. Warnanya putih, jadi ketika dibawa malam itu lebih terang dan lebih aman. Dan di depannya juga ada kamera 360 360 derajat. Ini tuh dipasang nggak cuma di depan tapi juga di belakang dan juga di kedua kaca spion, jadi bisa melihat secara 360 derajat ketika mundur, lebih aman juga yang jelas. Ngomong-ngomong, ini dia mesinnya 3600 cc, punya power yang begitu besar. Kita cek di bagian roda nih. Ini untuk ban itu dia produksi tahun 2023 di bulan Mei. Ini juga ban dari Goodyear, dan untuk velgnya sendiri masih velg ori dari Jeepnya itu sendiri, ring 17. Oke, baiklah, kita akan cek ke bagian interior ada apa aja di sana. Ya, sahabat pionir, jadi untuk mobil Jeep itu kan kesan yang ditampilkan adalah gagah, mewah dan juga keren. Selain itu, Jeep JK ini juga nyaman dan aman. Terbukti dari dalamnya itu di bagian interior udah ada beberapa pergantian modifikasi. Mulai dari head unit, ini dia udah lebih futuristik digital, karena sebelumnya itu kalau dari bawaan itu belum digital. Ini juga udah ada, tadi ku bilang, navigator untuk ngecek si kamera 360. Jadi secara keamanan ini bisa aman banget, bisa ngelihat dari semua sudut kamera yang udah dipasang di sini, kamera 360 itu. Nah, dan juga dia juga udah ya, dengan head unit ini udah ada radio, udah ada musik baru, jadi lebih hiburannya lebih banyak di dalam. Terus juga nih untuk kenyamanannya juga udah ganti jok kulit jok Jeep ini, jadi kulit, jadi lebih nyaman karena kalau sebelumnya itu kan belum kulit ya. Dan dia juga udah pasang yang namanya handle grip, ketika naik ke Jeep akses keluar masuk itu jadi lebih gampang, lebih cepat, tinggal pegang naik. Untuk kilometer sendiri nih, ini juga terbilang masih sedikit banget, karena selama 11 tahun lah ya kurang lebih, ini baru 29.750 km. Kalau dihitung rata-rata ya, setahun itu kurang lebih 2.700-an lah. Terus per hari juga cuma 7 km dipakai. Kondisi kesehatan Jeep JK ini sudah dipastikan sehat, karena sudah kita scan terlebih dahulu. Selain itu, kelistrikan Jeep JK ini sudah di-upgrade dengan menggunakan aki Optima. Di bagian kaki-kaki juga sudah kita cek dan hasilnya tidak ada kerusakan. Dan ini berarti emang jarang dipakai sama Onox sebelumnya, tapi udah proper banget. Karena juga udah dipasang nih talang air, semua sisi pintu ada. Karena kalau dari bawaan itu belum ada. Nah, jadi kan ini kita lebih apa ya, lebih nyaman juga ketika kita bawa off-road, kita bawa touring, kita bawa jalan-jalan. Karena ketika lewat pohon, lewat apalagi hujan, itu potensi tampias masuk ke dalam mobil itu lebih gede kalau nggak ada si talang air ini. Gitu, sahabat pionir. Kita coba cek lagi ke belakang. Ada apa aja selain di bagian interior sama di bagian depan yang tadi udah aku kasih unjuk. Ya, di bagian belakang Jeep JK ini juga udah mix nih. Ada yang dimodifikasi dan ada yang masih original. Untuk di bagian tail lamp dia udah modifikasi pakai JW speaker. Ini lampunya udah LED. Dan untuk di bagian tire carrier itu masih original bawaan dari Jeep. Jadi ini bisa nambah satu ban cadangan 4+1=5. Gitu ya. Dan untuk bagian bumper ini juga masih original nih dari Jeep. Terus kita ke bagian bawahnya lagi. Di bagian plat nomor itu di atasnya ada kamera 360, kamera 360. Bagian sepaket tuh, empat tadi sama di depan dan juga di kanan-kiri di bagian kaca spion. Dan untuk di bagian knalpot, dia juga masih original, ini bawaan dari Jeep. Dan untuk harganya gimana nih bro?
Oke, aku spill di depan ya. Kita ke depan. Ya, jadi itu Jeep Wrangler JK Sport 2013 3600cc warna blue navy yang bisa aku sampein. Dan untuk harganya berapa, Bro? Ini 940 juta. Itu worth it sepadan untuk yang didapat. Dapat Jeep yang gagah, keren, mewah dan juga nyaman. Dan untuk pajaknya itu dia ada di bulan 4 tahun ini dan juga tahun depan itu STNK-nya habis di tahun 2025. Tunggu apa lagi? Itu 940 juta, kamu udah dapet Jeep yang gagah, mewah dan juga nyaman ini. Terus juga kita di Pioneer Auto Garage lagi ada promo gratis biaya pasang untuk modifikasi dan untuk servis juga. Jadi sekalian tuh beli, terus kalian di upgrade, bisa pasang lampu atau ganti bumper, velg, di lift kit dan lain-lain. Itu promonya hanya berlaku sampai akhir bulan Februari 2024. Gimana tuh kalau mau cara klaimnya? Gampang banget, kamu tinggal WhatsApp ke nomor kita di 0822 11101101. Kalau kamu berminat untuk Jeep JK Wrangler Sport 2013 ini, langsung aja hubungin ke WhatsApp itu juga. Oke, sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ke teman-teman kamu nih. Share ke teman-teman kamu yang lagi nyari Jeep, apalagi Jeep JK second yang masih berkualitas tinggi ini. Jangan lupa juga subscribe, terus hidupin juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video-video kita selanjutnya. Kalau kamu pengen lihat-lihat katalog barang kita, ada di marketplace Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Itu semua tokonya udah official store, jadi dijamin aman dan juga nyaman. Dan kalau kamu mau modifikasi atau mau servis mobil Jeep 4x4 atau SUV, tapi kamu males atau kamu jauh ke daerah sini nih, ke Duri Kepah, kita ada layanan yang namanya itu home service. Kita bisa samperin kamu dimanapun itu, asal tetap ada di Google Maps. Kita bisa ke Aceh, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Kita udah pernah semua gitu. Oke, jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Pioneer Jeep dan juga Pioneer Auto Garage. Sekian dulu video untuk kali ini. Goodbye and see you later.